che coltivate è il sostenervi a vicenda e con il vostro camminare insieme che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian, bisa... Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda, bahwa Anda semua adalah terang dan menyinari terowongan ini dengan persahabatan Anda, dengan kerukunan yang Anda pelihara, dengan dukungan yang Anda berikan kepada satu sama lain, dan dengan melakukan perjalanan bersama-sama yang menuntun Anda pada akhirnya menuju terang yang sempurna. Non credenti per la teniamo diverse tradizioni religiose. Abbiamo ancora da svolgere, aiutare tutti ad attraversare un tunnel con lo sguardo rivolto verso la luce. Così la terra con forza si può fare per una sola volta, per tutto il mondo. Segnali di minaccia ai tempi bui, contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune, fatto di amicizia e che porta verso la luce. Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita, seorang saudara, seorang saudari, yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai, menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih.